Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Jadi seperti ini keseruannya, ngelumpuk bareng pokoknya. Lagi supir langsirnya Paden, Siti Midut. Ulol. Jadi seperti ini teman-teman, kalau kita lagi ngumpul bareng, gak pandang sopo dan gak pandang sampean sopo, tetap di sini foto. Ya toh, nambah sedulur, nambah kekancan, silaturahmi, yo nambah rezeki. Itu duduk bareng, lungguh bareng, iki ora poso bareng, yo lelas toh. Di Bremane Kota Bumi. It sound right, boy. Oh, dipateni copyright nek lagune. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau nyotrek ya. Biasanya di soundtrack. Soundtrack sekarang nyotrek. Nah, lihat wortel balap. Nah, jadi di sini tuh lucu, seru. Sing tukang langsir nggo sepeda, wah banter-banter. Iki suarane. Yo, tapi skrungan yo kene iki, oke. Masa rono. Ireng. Yo, oh, setutan ini, loh. Setan. Ada lagi yang setutan tadi juga. Ayo, itu satu karung itu hampir 80 kilo loh. Kalau dua karung ya 1,5 kintal. Loh, iki. Wow, sikile sampai mengguri, sampai turu-turu. Nah, itu. Sawar tomat balap. Oke, begitu. Kali ini kita lagi di Liwa, tempatnya Lampung bagian utara. Utara bagi bagian semi-semi barat ya. Di sini tempatnya sangat sejuk sekali, hampir sama kayak di Malang. Wah, adem pol. Ini lagi antri wortel mau dikirim ke Batu sama Malang, dan itu saudara dari HL. Dan sebelah CR7. Jadi begitu. HL Khalil Rawit ya. Wis nek ndek timur ekspedisine dhewe-dhewe. Tapi nek ndek Sumatera kelompok blek ketemu kabeh nang kene. Jadi begitu. Dan itu saudara HL Rawit sudah isi duluan karena udah dari kemarin, dan besok saya yang isi sama CR7. Jadi begitu, bongkar Batu sama Malang. Kalau nggak bujon, jadi begitu. Dan seperti ini keseruannya di daerah Liwa. Wah, adem tenan anyes. Jadi seperti itu. Dan saya masih bertanya-tanya dari dulu. Wortel aja dari sini sampai dibawa ke Malang Batu. Jadi potensinya sangat besar sekali karena tidak mencukupi ya wortel dari Batu itu. Dan ini saudara Khalil Rawit. Dan itu sudah penuh wortelnya ya, udah naik semua. Iya. Dan ini wortelnya. Wah, mantap tenan. Katanya sih wortelnya itu kuat kalau dari sini, tahan lama, terus kualitasnya juga. Kalau beningnya katanya sih bening dari Malang, cuma tingkat kekuatannya sayurnya itu kuat sini. Dan ini sudah penuh, muatnya 8 ton. Dan itu saudara CR7 berangkat sama saya kemarin. Dan niki libome CR7 iki, bos Nanang iki lho, bos. Sopirmu iki lho. Are mojok iki lho. Halo, bos. Indonesia ke guyone ning. Oh iya lho. Jenenge satu perantauan, nek. Satu perantauan ya. Hidupkan itu Ben Padang ya, Sam. Ya. Ini ceritanya gimana di sini? Di sini. Iya. Intine kan balik ya. Oh, balik. Nek no etan kan antrine beda-beda. SP di sini. Ya. Tapi nek nang kene sama saja. Sama saja. Relate. Kayane Sam. Ya, betul. Padha-padha golek tiket mulai nih. Nah, ngono. Lek ning etan beda. Harus. Ngono lho. Jadi seperti itu. Nah, dan sampeyan coba jenenge Sam. Kaji Wawan. Kaji Wawan. Celokane Kaji Wawan. Kaji Wawan. Ki sing duwe Malang iki. Indonesia banget, men. Nah, jadi seperti ini kalau kita di apa ya? Sumatera ya. Iya. Jadi kalau sudah tumpak blek golek tiket mulih, bah iku no ekspedisi ini sopo nang ndi wae, tapi nek wis ndek kene padha kabeh. Sama saja, gak ada yang beda. Tetep, iya toh? Iya. Nambah kekancan, silaturahmi, ujung-ujungnya nambah rezeki. Nah, kita semua saudara. Betul. Meskipun kerodongan, gak kerodongan, tajukan tetap seduluran. Nah, jadi pesan-pesan ini kalau dari saya Mas ya, semoga bermanfaat lah vlog saya, channel saya. Jadi jadilah pelopor keselamatan yang baik. Nah, percuma ngelek konten tapi ora iso nyontohno sing apik-apik. Gak ono, Sam. Ya yang seharusnya kan cari yang bagus-bagus lah. Maksudnya ini mencontohkan yang bagus itu. Oke. Masuk. Jangan lupa jos. Jos. Indonesia banget, men. Oke. Ya Indonesia yang ini kira ngelumpuk bareng, gotong royong bareng, mangan yo saunoe bareng, gak poso bareng. Yo, yo apaanane? Apaanane? Kabeh kan tergantung niatnya, tergantung imane. Lah, masuk. Masalah poso yo awake dihargai sing poso. Jadi seperti itu. Sing intine liyane poso gini yo enggak lah, enggak masalah. Indonesia banget, men. Begitu ya. Jadi toleransi itu harus dijunjung tinggi, oke? Masuk. Nah, meskipun sing liyane oleng, bene oleng, memang dia seleranya seperti itu. Selera oleng. Kalau ini kan bukan. Selera persaudaraan, selera. Awake dhewe iki golek dulur, golek kanca, ora golek musuh, oke gak ngono? Masuk. Nah, wis pokoke ngono, Sam. Indonesia banget, men. Oke. Aja pegeng lakone api ya, Sam. Oh iya. Oke, jadi begitu ya, teman-teman. Oke. Ini di kabinnya Mas Kaji ini, Sam Kaji Wawan. Indonesia banget ini. Oke, Instagramnya apa, Sam? Engko cek di Raden Wawan 002. Raden Wawan 002. Engko cek di like, cek di pertemanin, di follow mbek arek-arek. Ya, masuk, sip. Ki jomblo ora? Apa sih bujang? Alhamdulillah masih bujang. Jomblo sudah. Cocok ini. Ya, pekerja keras ini. Iya, masih muda, pekerja keras, bagus. Harus. Nikmati masa mudamu. Nanti nikmati juga masa tuamu. Jadi bekerja keraslah dulu, nanti kamu pasti menuaikan hasilnya dan akan menikmati hasilnya di masa tua. Cocok? Masuk. Pekerjaan apapun, ini yang pengalaman saya ya. Pekerjaan apapun, yang penting kalau jalannya bener, gas. Ya toh. Sing bedakno iku kan seragam. Iya. Gitu. Nek masalah tanggung jawab, ojo kuwatir ya. Iya, Sam. Berani bersaing. Berani bersaing. Berani bersaing. Aduh yo pasukan padha ae. Nek sing berseragam yo pasukan. Padha ae kan. Tapi masalah menafkahi apa tanggung jawab kita berani bersaing. Gak mundur. Gak mundur. Aku sih bersyukur. Oh, ku sing penting. Ya, soalnya pengalaman sih, Sam. Wong tuaku yo ngapunten, yo aku bersyukur dalam arti yo wong gak duwe tapi iso nyukupi anak 6 lho, Sam. dengan pekerjaan dagang dan tani. Lah, cara dipikir logika kan yo pas-pasan. Tapi alhamdulillah sang gedekno anak gitu loh. Jadi kembali lagi kita harus banyak bersyukur. Nek masalah seragam, pangkat podo ae sama gitu saja. Nah, pekerjaane podo ae sama saja. Podo-podo menafkahi kanggo keluarga. Sama-sama ya, kembali ke tanah. Nah, gitu loh. Wis, jadi apa sing disombongno Sam? Ya gak ada. Iya ta? Masuk. Podo sing seragaman yo Joko Negoro. Awake dhewe apa? Joko perekonomian Indonesia. Gak ngono Sam? Ya, ya, memajukan betul. Perekonomian saka petani di Gonang Jakarta, Gonang Jambi, Medan. Oh, iki spesialis Medan iki. Wah, waduh. Nah, jadi seperti itu Sam. Oke, masalah rezeki gue sono sing ngatur. Terus ini kelanjutannya gimana? Mau tidur di sini apa dilanjut? Otomatis sing mangkat kan iku dulur HL Rawit. Kala iri, kala cemburu. Tetap gendang gelar kuasa. Ya. Ya, masuk. Jadi gitu. Wes, intinya sabar kok. Maksudnya bebas tidur itu. Jadi itu teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, semoga bermanfaat channelnya Sam yo. Oke. Intinya seperti itu. Junjung tinggi persaudaraan, yaitu toleransi, selalu hati-hati. Terus apa meneh? Wes gak iso diungkapno kata-kata iki. Wes kenaan kata-kata. Intine ngono ya Sam. Wes kenaan kata-kata iki. Oke, yuk. Tak tutup saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Ojo kendel. Ya toh, wis itu tok wae. Jos. Wis, lanjut.